bisa lihat mainan yang lain ya. Kesukaan Manis yang kedua adalah mainan yang ada di agak belakang. Permainan apa? Permainan kesukaan Manis yang kedua yang mana, Des? Kita suka ngambil-ngambil. Iya, kita suka ngambil mainan itu. Yang kayak di pet kemarin yang dari sini, ya. Kemarin yang kita mainin pet, surprise pet, kita ambil dari sini. Dari sini. Kita dapatnya dari sini. Ya, surprise dari sini. Ya, kemarin kita dapat surprise-nya dari yang pet dari sini. Ya. Baru lihat sih yang kayak gini ada di Moi ya. Ya, Mas baru tahu waktu itu. Kemarin belum ada Thomas, sekarang udah ada Thomasnya. Kayaknya tempat lain belum tahu sih ya, belum pernah lihat sih yang ada petnya, ada Thomas seperti ininya. Kayaknya baru di Moi ya. Ini permainan kedua kesukaan Vanes. Kita lanjut ke permainan ketiga kesukaan Vanes. Nah, jadi kalau kita kesini, Vanes cuma main tiga mainan aja dia. Yang satu mobilnya tadi, yang kedua tadi ambil hadiah pet. Yang ketiga, ini juga kesukaan Vanessa. Kalau lagi di Fun World Moi. Ya, kita lihat yes, yang mana nih. Nah, dia pasti akan ke ini. Iya, Vanessa tuh kalau banyak kan main di yang ini nggak pakai kartu. Iya, karena soalnya udah biasa sambil aman. Iya, karena memang bisa nyala sendiri ya. Cuma sekarang udah nggak bisa. Aku suka main mobil di situ ya. Bahkan aku ini kan orang udah gesek tiga cap. Iya, bisa main juga tuh. Main sih. Nah, itu ya di lantai satu mainan kesukaan Vanet. Sekarang kita coba ke permainan yang kedua yang ada di Moi. Kesukaan Vanes ya, kalau di lantai 2 dia cuma main ini magic swing. Nah, ini ada di Moiland. Di sini sih ya permainannya segini ya. Oh ya, oke. Okay. Nah, iya, satu lagi yang kesukaan Vanes di sini lantai 2. Vanes cuma suka lebih sering main cuma 2 ya, Nes ya. Permainan lebih bawah lebih banyak karena lebih seru karena ada mobil-mobilannya. Ya, lebih banyak mainnya. Nah, ya, kita akan ke permainan kesukaan Vanes yang kedua. Nah, ini balon meletus. Hadiahnya suka beda-beda. Sama masakan. Cuman kan kita nggak tahu ya kita dapatnya yang mana. Karena agak susah dapatnya. Oke, saya ke situ. Yang di lantai 2.
ini horse riding-nya hilang ya, Nek? Apa? Yang horse punya. Yang lomba kuda itu. Ya, dulu ada lomba kuda ya. Fanny suka banget main sama cicinya si Peran. Iya. Cuma sekarang sejak dipindahkan ke lantai 2 jadi nggak ada deh. Iya, adanya yang anak kecil itu yang orang besarnya. Ah, itu kalau aku main aku kadang-kadang suka menang. Iya, waktu itu Fanny dapat boneka yang besar. Iya, banyak orang. Yang large. Iya, ya banyak orang. Ah, itu ada banyak orang yang main. Oh iya, waktu itu ada di videonya Vanessa kok. Ya. Yang waktu di Moi. Ya, nah, itu aku suka banget. Aku menang. Waktu itu banyak orang. Teman-teman ada lihat belum video yang aku main di Moi? Disitu ada yang mau aku main juga, kayaknya buat. Obrolan nonton ya. Yuk kita ke tempat yang ketiga. Tiga, tapi masih itu yang di seberang situ. Iya, ada di seberangnya Moiland. Itu kan MV. Nah, itu di situ ya. Yuk kita ke seberang dulu ya. And Skate Invaders ya. Skate ya udah pasti ya, main sepatu roda ya. Yang kalau fun and fit itu trampolin ya. Kayak di Ampet kemarin, cuman ini yang lebih kecilnya. Ini tidak sebesar yang di Ampet.